kasusnya sih udah kelar, alhamdulillah udah, saya udah bikin klarifikasi juga di Instagram saya, jadi sebenarnya itu salah paham juga, itu saya salah ngomong, dan saya udah dari pihak Prilly udah clear, dari pihak mantan saya pun udah clear, jadi semuanya udah ada hubungan saya sama Prilly baik-baik aja. Gimana? Karena emang salah paham aja, karena posisinya saya sama Prilly itu kan emang kenal dari kecil, jauh-jauh beda dari kecil, jadi ya udah kayak kakak sendiri gitu, udah kayak berasanya itu udah kayak kakak sendiri gitu. Gimana sih awal mulanya mas? Kok bisa pecek-cek begitu dah? Iya, jadi kan kita syuting bareng gitu, syuting kan married series kan, short series gitu. Dan awalnya emang saya ketemu Prilly kan emang dari kecil, jadi pas ketemu lagi tuh udah gak canggung. Wah ya Prilly gitu, apa kabar? Jadi kita syuting bareng dan tuntutan di syuting itu, di kerjaan itu emang kita tuh benar-benar sahabatan. Saya, Prilly, Anjil, sama Ibu itu berempat kan sahabatan. Sesuai sama filmnya, benar-benar sahabatan dari kecil sebenarnya. Dari kerjaan akhirnya kita bersahabat di dunia nyatanya juga gitu, di luar kerjaan itu juga jadi sahabatan, kita nongkrong bareng, main bareng gitu. Cuman ya ada orang yang nggak suka aja sih sebenarnya gitu kan, dan padahal saya juga nggak ngapa-ngapain gitu, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuman benar-benar adik kakak sama Prilly, dan Prilly juga baik sama semua orang gitu ya. Mungkin emang kemarin itu kesalahan saya aja sih gitu, saya salah ngomong gitu. Emang